Maka kalimat sanad, si fulan bertemu dengan si fulan belajar padanya, lalu bersepulan di atasnya belajar kepada syekhnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak disebut sanad sampai dia meriwayatkan apa yang dia riwayatkan dalam masalah tertentu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati dengan modus seperti ini. Karena hari ini karena tren-tren sanad, akhirnya disebutkan ini bertemu ini, bertemu ini, bertemu ini, bertemu ini. Berapa banyak rawi bertemu dengan rawi pendusta, tapi dia tidak riwayatkan daripadanya. Tetapi ketika Ahmad bin Abi Duad Al-Mu'tazili, yang sebelumnya Wasil bin Atha Ra'sul Mu'tazilah, orang pertama mendirikan Mu'tazilah, walaupun gurunya Al-Hasan Al-Basri Ra'su Ahli Sunnati bil Basrah, tetapi bergurunya dia ke Hasan Basri, tidak otomatis dia sama keyakinan dengan Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri gurunya, tapi dia menyimpang dari ajaran gurunya. Maka kalimat sanad, si fulan bertemu dengan si fulan belajar padanya, lalu bersepulan di atasnya belajar kepada syekhnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak disebut sanad sampai dia meriwayatkan apa yang dia riwayatkan dalam masalah tertentu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang nak menyesatkan orang dengan mengatakan misalnya Ahmad bin Abi Duad bertemu dengan Ahmad bin Hanbal, pernah duduk misalnya di majlisnya, lalu dikatakan Ahmad bertemu dengan Asy-Syafi'i, Syafi'i bertemu dengan Malik, Malik bertemu dengan Nafi', saling menjadi guru dan murid sampai ke Abdullah bin Umar sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggaplah semua pendapat Ahmad bin Abi Duad sama dengan pendapat Ahmad, padahal Ahmad bin Abi Duad adalah orang yang menafikan seluruh sifat Allah, sedangkan Ahmad bin Hanbal adalah menisbatkan seluruh sifat Allah. Pernah dengar kan? Tidak pernah dengar. Untung atau tidak dengar. Kalau tidak bahaya. Ya. Ada yang nak mengatakan bahwa ketika Imam Abul Hasan Al-Ash'ari misalnya bertemu dengan Yahya Zakaria Sajid, lalu Zakaria bertemu dengan Abi Thawr murid Asy-Syafi'i, dia ini belajar kepada Syafi'i, Syafi'i belajar kepada Malik, Malik belajar kepada Nabi, Nabi belajar ke Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar belajar ke Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian Al-Ash'ari akidahnya sama dengan Nabi. Ini bagi yang tak paham ilmu sanad, ngangguk-ngangguk. Oh iya ya katanya, iya katanya. Tapi yang paham ilmu sanad, tunggu dulu mas. Antum jangan mengelabui orang dengan cara ini. Sebab kalau dengan cara ini nanti Abdullah bin Ubay bin Salul murid Rasulullah langsung. Jelas ya? Abu Jahal murid bertemu Nabi alaihissalatu wassalam. Tadi saya katakan Rasul Mu'tazila Wasil bin Atha lama berguru pada Al-Hasan Al-Basri. Lalu antum katakan nanti karena dia berguru pada Hasan Basri, penyimpangannya ini menjadi dosa Hasan Basri? Demi Allah tidak. Jelas? Jadi yang menjadi i'tibar bukan dia pernah berguru dengannya, bukan pernah berguru dengannya, tapi mana riwayatnya yang mengatakan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari menerima dari Zakaria bin Yahya Saji, kemudian Asy-Syafi'i menerima dari Abu Thawr, Abu Thawr menerima dari Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i menerima dari Malik, Malik menerima dari Nafi', Nafi' menerima dari Abdullah bin Umar, nah Abdullah bin Umar menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah ada tanpa tempat, bawa sini. Itu baru namanya sanad. Ya, itu namanya sanad. Kalau enggak itu namanya bersunat namanya. Jadi riwayatnya jelas, bukan asal sekedar nanti seperti seorang yang mengatakan Ad-Daraqutni ikut mazhab Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dengan alasan Ad-Daraqutni pernah mengajak Abu Zar Al-Harawi, perawi kitab Sahih Al-Bukhari yang pertama memasukkan ilmu kalam di Masjidil Haram, lalu Ad-Daraqutni membawanya bertemu dengan Al-Baqillani, dan Ad-Daraqutni menghormati Baqillani,
lalu dikatakan bahwa akidah Ad-Darqutni seperti Al-Baghlani, seperti Abu Hasan Asy'ari. Buktikan sesungguhnya Abu Hasan Ad-Darqutni punya kitab namanya Al-Asma'i Was-Sifat yang bertolak belakang dengan akidah Al-Baghlani, yang mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak bertangan, Allah tidak boleh datang, Allah tidak boleh tertawa, Allah tak boleh gembira. Ditolak dengan akal dan logika. Ini bukan sanad namanya. Apa namanya tadi? Jadi bedakan sanad, kawan. Jadi jangan menipu orang dengan cara seperti ini. Jangan menipu orang dengan cara seperti ini. Karena dalam ilmu, ketika kita belajar tentang pemalsuan hadis, ada namanya tarkibul asanid. Tarkibul asanid, sanad yang dikarang. Ya memang dia rawi ini bertemu dengan ustadznya ini, dia belajar padanya, kemudian ini bertemu dengan ini sampai ke Rasulullah SAW. Benar, cuman yang hadis ini tidak pernah didengarnya dari syekhnya, tapi tiba-tiba perawi belakangan masukkan hadis itu bagian dari riwayat syekh ini. Ini terpaksa lah mau belajar nampak syekh sampai jam 2. Iya masih jam 2. Kau muslimin apa muslimat? Misalnya, tadi kita contohkan. Ketika antum mengatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berguru pada Imam Malik, itu betul. Malik berguru pada Nafi', itu benar. Nafi' berguru pada Abdullah bin Umar, itu sahih. Abdullah bin Umar berguru nama Nabi, itu benar. Jelas? Tetapi ketika ada yang memasukkan hadis yang bukan hadis Imam Asy-Syafi'i, lalu dimasukkan di karang sanadnya, qala Asy-Syafi'i akhbarana Malik, Imam Malik berkata, qala akhbarana Nafi', Nafi' berkata kepada Imam Malik, telah menyampaikan hadis kepada kami Nafi'. Nafi' lalu mengatakan, sami'tu Abdullah bin Umar yaqul, saya mendengar Abdullah bin Umar berkata, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha mawjudun bila makan, Allah tidak ada tempat-tempat. Kalau sempat ini dimasukkan dalam riwayat ini, lalu kita cari dalam kitab Syafi'i tak ketemu, dicari dalam kitab Malik tak ketemu, dicari kepada murid-murid Nafi' semuanya tak ketemu, antum telah memasukkan riwayat atas nama Imam Asy-Syafi'i. Apalagi dalam masalah akidah, maka hati-hati dengan modus seperti ini. Karena hari ini karena tren-tren sanad, akhirnya disebutkan ini bertemu ini, bertemu ini, bertemu ini, bertemu ini. Berapa banyak rawi bertemu dengan rawi pendusta, tapi dia tidak riwayatkan daripadanya. Jelas? Kita pasuk ngaji sanad nampak baliknya. Terasa ngaji sanad, kalau tidak tak kicu di nantarang. Ini kebanyakan memang tidak paham, walaupun sudah punya label kadang-kadang anggota majlis titik-titik. Tapi dalam bab ini banyak yang masih blank, sehingga bisa dikicuh dengan barangnya terang tapi tak kicuh juga. Apa pasalnya? Hidup lampu tapi biasa jalan kolam-kolam, akhirnya silau. Silau oleh gelar, silau oleh posisi, silau dengan retorika.